adik-adik, selain hobi nonton MasterChef, Kak Yeni juga hobi nonton X Factor. Apa itu X Factor? X Factor adalah sebuah acara bakat berupa lomba nyanyi. Nah, yang dicari biasanya suara yang khas, suara yang beda dari yang lainnya. Agak aneh dikit, tapi merdu dan enak didengar. Nah, adik-adik yang menjadi runner-up dari X Factor tahun ini adalah sebuah grup penyanyi. Tahu enggak adik-adik, grup ini dibentuknya berasal dari 4 peserta yang gagal untuk menyanyi tunggal. Tapi oleh para juri mereka diberi kesempatan untuk bernyanyi dalam satu grup. Mereka dijadikan satu tim dalam sebuah perlombaan tersebut. Ada Thomas, ada Alan, ada Febri, dan ada Cecilia. Oleh karena itu, karena mereka sudah gagal tapi diberi kesempatan lagi, mereka menyebut grup mereka adalah Second Chance. Mereka bernyanyi sangat bagus. Kak Yeni suka sekali kalau mereka menyanyi. Salah satu juri mengatakan, kalian bukan berasal dari grup, tapi kalian berasal dari penyanyi tunggal. Tetapi kalian bisa menjadi satu grup. Kalian sebelumnya tidak saling mengenal, tetapi kalian bisa bernyanyi dengan kompak. Kalian tidak berasal dari satu kota, mempunyai kebiasaan yang berbeda, tetapi kalian bernyanyi seakan-akan kalian ini satu rumah. Wah, luar biasa. Kalian pasti ada saling menghormati, ada perasaan mau mengalah, mau mendengarkan, tidak mau menjadi yang utama, tetapi saling mendahulukan untuk dapat memberikan yang terbaik. Akhirnya grup musik ini bisa menjadi juara 2. Adik-adik, Roma 12 ayat 10 berkata demikian, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat kepada siapapun dan dimanapun. Kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan Tuhan mau kita ini saling mengasihi dan saling mendahului di dalam menghormati. Yang penting adalah menghormati orang lain dan saling mengasihi. Yang penting bukan tentang aku, yang penting bukan tentang diriku, tetapi bagaimana kita mengasihi dan saling mendahului, saling menghormati sesama kita. Karena apa? Karena kita anak Tuhan. Oke, bye-bye.